sangkum kita lah ni, sangkum kerencai tu tinggi daripada hukum Allah Ta'ala lagi. Sangkum kotmai lebih tinggi daripada hukum Allah Ta'ala. Benar hak kira katanya tu kotmai, tapi salah dengan unek-unek ugamu. Kita nak pergi tegur, nak pergi rakyat, agaknya berat mulut kita. Terpaksa capeng damna, kena rakyat dengan syarat umum. Dalam ceramah, dalam mengajar, rakyat jangan lain, jangan dia buat lagi tu. Tapi ada agak. Orang-orang hak duk buat kalau mungkar, ya tak ada dia dengar orang mengajar. Tak ada dengar orang ceramah. Orang berjuruh duk dengar. Orang baik duk dengar. Ham gitulah. Pak kita nak kata lagu mana? Sama ada hal aurat orang perempuan dan benar-benar mungkar maksiat yang berlaku dalam sangkum kita pada sekarang ni, siapa nak kita tegur? Fine naik, ongkor naik, hak bertanggungjawab dalam hal mencegah kemungkaran yang ada di dalam sangkum kita yang bertabur sana sini. Adab Islam ajar kepada kita ni sangat-sangat molek. Duduk di kita sendirilah nak amal tak si amal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ayat 58-90 Surah An-Nur. Cuba kita tengok makna dia sekaligus, walaupun baca dah ni, tapi baca kali yang kedua ayat ni, sebab panjang seguguh hubungnya dengan minta izin dan hapakaya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum balik dari antara kamu. Maknanya hamba-hamba zaman dulu dia ada hamba lah. Zaman lah ni tak ada dah. Lepas tu, hak nak nain benar-benar iaitunya anak-anak yang belum lagi akil balik. Tuhan suruh ke apa tu? Minta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu. Terutamanya tempat tidur. Jadi anak-anak kena minta izin nak masuk bilik ibu dan bapak ketika ibu bapak ataupun ibu ataupun bapak yang ada di dalam tempat tu. Dalam tiga masa, iaitunya sebelum sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari. Ya galaknya waktu ni waktu orang tidur. Belum subuh tu orang duduk tidur lagi. Lepas tu ketika tengah-tengah hari klik-klik kerja ataupun nak berehat. Ha tu, orang ni galaknya dia tidur. Maka anak-anak bila nak masuk dalam bilik tidur mak pak ni kena minta izin dulu. Bukan tanya pergi buka selalu. Yang ni tak senonoh.
kita kena ajar anak-anak kita macam tu. Dan sesudah apa? Sesudah sembahyang Isya. Sudah sembahyang Isya ni waktunya, waktu mula orang nak tidur. Umumnya tiga masa ni, Tuhan Raya katanya, itulah tiga masa bagi kamu yang biasanya terdedah aurat kamu padanya. Orang-orang tidur ni, dia tak khabar. Nah, terbuka aurat dia, buka kot tu, buka kot ni. Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada tiga masa yang tersebut. Maknanya pada masa lain, goliknya orang tak tidur. Maknanya lain daripada masa tiga saat ni, goliknya orang tak tidur. Nah, tak okay lah. Lepas ada semaya subuh, tidur semua. Ha, lepas semaya asar, tidur semua. Ya goliknya waktu tu orang tak, waktu orang tak tidur. Sebab tu, nah kita dalam rumah kita sendiri pun ada batasan di antara orang tua dengan anak-anak dia. Kerana mereka, iaitunya orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Gelomok antara anak-anak, mak pok dah dalam keluarga. Kadang-kadang tekah kita duduk di dalam rumah tangga kita tu, kita berasa nak bebas. Nah, nak pakai kain biasa, orang-orang tino duduk dalam rumah tak kira nak kelubung lagi dengan anak-anak dia. Tapi kena jaga. Hak ni saya tambah di atas ni tak? Iaitunya rumah kita kena adanya tabir. Pitu-pitu jangan siapa ke orang boleh tengok kita buka semua pitu kita. Orang lalu depan rumah, orang jenguk sikit, tengok sikit ya. Napa orang tino duduk dalam rumah kadang-kadang hak jadi mak pun supa juga, hak jadi anak-anak dara pun supa juga. Ha ni kita kena jadi adanya tertabir rumah kita. Jendela rumah kita, pintu rumah kita, lagu itulah. Supaya nak liang daripada mata tu, mata manusia yang melihat dari luar masuk ke dalam. Seolah-olah katanya kita kalalah kita tak katuk tabir rumah kita, bermaknanya kita dedah aurat walaupun masa kita tubik di rumah kita kelubung molek, pakai-pakai ye molek. Tapi duduk dalam rumah, kita tak katuk tabir rumah kita. Maka terbukalah aurat kita. Ha, tu. Pah, saya buat soalan ni. Siapa kata tak biasa tengok orang tepi rumah dia? Tak kelubung. Ha, ni kita buat soalan. Walaupun jurus setakat mana pun orang tepi rumah dia, depan rumah dia, belakang rumah dia. Siapa kata tak biasa tengok? Tak tertengok. Ada belakang sikit sebanyak. Orang-orang tino kadang-kadang tertubik depan rumah. Kadang-kadang dia berasa katanya boleh jadi tak ada orang kali. Dia tubik dengan tak kelubung. Ha tu. Gitulah. Orang tino yang solihah sungguh dia tak tunjuk aurat dia kepada orang. Walaupun ada orang tak ada orang, dia kelubung sokmo masa dia keluar daripada rumah. Dia duduk dalam rumah dia pun dia beringat. Tabir-tabir dia kata belaka tak siwi orang tengok sanguan diri dia tu adalah tinggi nak menunjuk katanya dia pahal ugamu dan tak siwi orang tengok muka dia. Tak siwi orang tengok aurat dia sama sekali. Apatah lagi, setengah-setengah orang tino hak dia katuk muka. Nah, orang tino hak katuk muka, dia tak siwi orang tengok. Wajah dia, muka dia, selain daripada suami dan anak-anak dia dan mahram dia. Ini duduk di tiap-tiap orang yang kuat imej setakat mana, kena ukur sendiri dah. Ha, pakai orang-orang perempuan. Lepas kalau kita tengok terjebak zaman-zaman sekarang ni, terbuka aurat ni jadi biasa. Terbuka aurat jadi biasa. Jadi tamada. Siapa nak pergi tegur, nak pergi royak? Kecuali tak ada jalan lain. Kena royak di masa mengajar, masa duduk ceramah, masa duduk khutbah. Ha, dia lah tu. Kena royak dengan secara umum. Nak pergi ci sore-sore, kadang-kadang kerincai. Sangkum kita lah ni, sangkum kerencai tu tinggi daripada hukum Allah Ta'ala lagi. Sangkum kotmai lebih tinggi daripada hukum Allah Ta'ala. Benar hak kira katanya tu kotmai, tapi salah dengan unai-unai ugamu. Kita nak pergi tegur, nak pergi rakyat, agaknya berat mulut kita. Terpaksa capeng damna, kena rakyat dengan secara umum. Dalam ceramah, dalam mengajar, rakyat jangan lain, jangan dibuat lagi tu. Tapi ada agak. Orang-orang hak duk buat kalau mungkar, dia tak ada dengar orang ngajar. Tak ada dengar orang ceramah. Orang berjuruh duk dengar. Orang baik duk dengar. Hang gitulah. Pak kita nak kata lagu mana? Sama ada ha
aurat orang perempuan dan benda-benda mungkar maksiat yang berlaku dalam sangkum kita pada sekarang ni, siapa nak kita go fine nai ongko nai hak bertanggungjawab dalam hal mencegah kemungkaran yang ada di dalam sangkum kita yang bertaburi sana sini. Lagi Tuhan katanya, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukumnya, dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ada nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman, iaitunya 1139. Dalam tiga masa yang tersebut, dia hurai lagi walaupun saat ini royak dah tak, tapi kita baca hak dalam pimpinan Ar-Rahman. Dalam tiga masa yang tersebut, iaitu apa? Semasa bangun pada waktu pagi, semasa berehat pada tengah hari, dan semasa tidur waktu malam. Biasanya penduduk sesebuah rumah atau sesebuah bilik tidak memakai pakaian yang cukup untuk menutup auratnya. Ini galiknya lagu tu lah. Tak, kita tidur ni kita jadi biasa-biasa. Oleh itu, tidak seharusnya sesiapa dari kaum kerabat atau hamba sahaya atau orang gaji menerpa masuk sebelum meminta izin. Ini adalah adab yang diajar oleh agama kita. Lepas tu, ayat ni ada sebab boleh turun. Ada sebab boleh turun. Tengok di dalam Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi, Allah Ta'ala firman, ya ayuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Maknanya ayat 58 ni nah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghulaman minal ansar yuqalu lahu Madlaj bin Amr ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu waqta adh-dhuhrati liyad'u. Nabi suruh seorang budak namanya Madlaj bin Amru suruh pergi jumpa dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada waktu zuhur. Nabi royak dia mungkin panggil Umar sah. Fadakhala fara'a Umar bihalatin kariha Umar ru'yatuhu dhalik. Maka budak tu saat ni Madlaj saat ni pergi jumpa dengan Umar, masuk mana-mana go 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 go. Umar duduk dalam keadaan dia tak kena orang masuk jumpa dengan dia, dengan dia duduk sepat macam tu. Gamar dah. Nak ayat katanya boleh jadi dia tak pakai baju ke, ataupun dia pakai kain selah ke, maknanya dia tak kena orang duduk masuk pasal ini. Walaupun suruh hai Nabi, suruh budak tu mari jumpa dengan dia, tapi bila Umar tengok Madlaj pasal ni, eh, apa ni? Masuk walaupun wis halal tapi gugu-gugu masuk selalu, tak senonoh. Faqala ya Rasulullah wadittu law anna Allah ta'ala amarana wa nahana fi halil isti'zan fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayah. Maka apabila Umar pergi jumpa dengan Nabi, Umar royak, wahai Rasulullah, saya cita-cita benar kalau sekiranya Allah ta'ala waktu turun ayat ciceng cara ha minta izin, maka turunlah ayat ni. Ani nak menunjuk katanya sebab yang berlaku pada masa tu adanya peristiwa orang masuk ke dalam rumah orang ataupun masuk dalam kawasan orang walaupun we salah, tapi tak sepatutnya pergi masuk selalu. Apatah lagi hak ni saya tambah dah, kita masuk rumah-rumah orang walaupun kita tahu katanya tuan dia kan eng benar dengan kita, nak masuk masa mana boleh belaka, pintu terbuka belaka. Tak leh kita duduk pergi masuk rumah orang dengan kita tak minta izin. Kena wisalai. Walaupun kita tahu yang tu where dia dia ada, kita wisalai. Assalamualaikum. Dia tak wizin kita masuk, maka kita jangan masuk sama sekali. Kaki kita tu jangan duduk kat, jangan duduk nak nampak nak jakoh masuk kalau dia tu where dia tak izin. Duduk situ. Kalau duduk luar pun duduk luar. Tu where dia kecek luar 15 minit pun 15 minit. Dia tak wayak suruh kita masuk. Jangan masuk sama sekali. Dia panggil salah. Aib. Nah kita duk pergi masuk rumah orang tua dia tak izin, apatah lagi orang-orang hok pasal tak ada adab dan tak ada supaya tak ngaji. Gi ke rumah orang pak tu jenguk pano kok pintu. Assalamualaikum. Orang
Kadang-kadang dia duduk dengan laki, dengan bini, dengan anak-anak tino dia duduk ada. Jerit habis. Wah, lari habis. Ha, tu jalan belakang tu. Tu tak ada adab belakang tu. Kadang-kadang dah masuk ke rumah orang supaya masuk nak dah. Di kedai nak tak apalah, kita masuk kita tak kena minta izin sebab tempat jual. Tapi rumah orang, tempat orang seperti mana? Ayat belum pada ni, kita sudah pun belajar dah. Tu hal ayat. Apabila kamu nak masuk ke rumah, maka hendaklah kamu minta izin dan beri salam kepada tuan dia. Kalau sekiranya tuan dia rakyat katanya mungklik, ah mungklik eh. Walaupun tuan dia ada, dia rakyat katanya tak, tak hari ni main train prom atau nak terima tetamu. Tapi tak kelah. Siapa setara tu dalam sangkum kita rakyat katanya hari ni, kelik dulu lah, nanti mari semula. Jaga air muka dan perasa perasa air hati orang tu. Tak kelah tuan dia ada di rumah. Orang wisalah dia pun jawab, dia main rapkek. Tapi ada setengah-setengah orang, dia pasang, minta maaf dia, dia ramkan. Banyak doa tetamu mari, tak berhenti-berhenti. Siapa ketuan dalam rumah ni, nak duduk, nak berehat pun tak ada. Mari semua, sudah sore, sore, sudah sore, sore. Bini kadang-kadang kriat, ni saya dengar sendiri. Saya dengar daripada setengah-setengah orang tino, dia katanya, eh dia ni tak ada kerja lah, kena buat tak, oh. Buat tak oh yang hari-hari. Kalau buat kerana untuk lelaki dia ada kek ramai. Lepas tak ada gimana. Hari-hari. Nak buat tak oh akak sekup. Maka semua untuk lelaki dia pun nanti rap kek. Mari sore. Bodoh. Tak ada-tak ada sudah lagi hak ni duduk kecek. Hak lain mari pula. Lepas reang hak nak kecek dengan hak ni. Dengan hak nak kecek dengan hak ni. Dia tak suka. Tak nak pergi campur. Nak pergi duduk sekali. Ya ada benda-benda. Pasal kita kecek. Suan tua. Yang tak sepatutnya orang tahu. Lagu tu dah. Ani. Setengah-setengah orang hak pasang ya jong. Ya tulis mayu. Tulis di di pintu rumah ni mayu. Padahal tu eh dia ada. Tak siwi. Tak si terima tetamu lah maksudnya. Setengah-setengah mai rap tag. Ya tulis. Ni tak ada di tempat kita, tapi tempat-tempat lain ada. Wan ni kau ampai mai rap tag. Gitu leh. Gitulah keadaan nah yang berlaku. Soal lagi, ada masa sikit lagi nah. Berkata Muqatin. Ini dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi juga. Berkata Muqatil, nazalat fi Asma binti Marthad kana laha gulamun kabir fadakhala 'alayha fi waqtin karihathu. Berkata Muqatil, ayat ni ni turun, sebab boleh turun ni. Asma' binti Marthad. Dia ni ada hamba dia yang besar, maknanya wairun lah. Duk masuk, tubik. Jumpa dengan tuwe dia, dengan Asma'. Ya Asma' ni jadi jadi apa? Jadi tuwe. Hamba dia tu lelaki. Duk masuk, tubik, jadi... Asma dia yang menteri yang prom untuk nak biar orang masuk. Dia boleh jadi duk ngembek ke ataupun dia duk saling kain ke lagu mana. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna khadamana wa ghilmanana yadkhuluna alaina fi halin nakrahuha. Asma ni pergi jumpa dengan Nabi. Pergi royak, wahai Nabi, wahai Rasulullah. Sesungguhnya hamba-hamba kita ni jadi duduk masuk jumpa, masuk temung dalam waktu ataupun masa dalam keadaan yang kita rasa tak kena nak uya duduk masuk. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala hadhihi al-ayah. Maka turunlah ayat ni. Ini cerita yang berlaku di zaman Nabi, dia panggil sebab boleh turun ayat. Alhamdulillah kita pun boleh belajar. Nah, walaupun saya baca tiga ayat saat ni, tapi terjemuh dan hurai satu ayat, iaitu ayat yang ke-38. Serup katanya, kita dalam rumah tangga kita kena ajar anak-anak. Yang kedua, hubungi dengan masuk tubik dalam rumah, kena minta izin. Nah, tak ada kira rumah siapa-siapa, walaupun rumah orang rapat dengan kita sekalipun. Walaupun kita sebagai orang tua ni, nak masuk bilik anak kita pun kena
we tahu dulu kepada dia. Bukan kita sebagai orang tua dah anak kita. Nah, kita berasa katanya nak buka pintu, nak masuk jumpa dengan dia, boleh. Nak masa jangan, dia kena ada batasan juga. Terutamanya anak-anak hak besar dah. Anak-anak hak besar dah, walaupun duduk sekali dengan kita, tu pun kita kena kok pintu dulu. Nah, kok pintu dulu, kok. Ha tu barulah kita boleh masuk ataupun minta izin dengan dia nak masuk dalam bilik dia. Ha, begitulah. Nah, adab Islam ajar kepada kita ni sangat-sangat molek. Duduk di kita sendirilah nak amal tak siamal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.